Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Dian Rosok. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan satu tips pada saat kita ini berkeliling. Apa itu tipsnya? Yaitu membuat catatan nota untuk pelanggan kita. Walaupun barangnya itu cuma sedikit, tapi nota ini sangat urgent, sangat penting bagi kelangsungan bisnis rosok keliling kita. Walaupun pemilik rosok itu kadang tidak mempermasalahkan nota, tapi kita harus berinisiatif, berkreatif untuk membuat nota seperti ini, walaupun cuma sederhana ala kadarnya. Walaupun nota sederhana ini menurut sebagian orang itu kurang penting, masa rosok keliling pakai nota-notanan barang. Tapi menurut saya ini cukup penting, karena penjual rosok ini akan bisa membaca, oh ternyata kardus saya dihargai sekian, besi saya dihargai sekian, plastik saya dihargai sekian. Sehingga suatu saat pada saat pelanggan kita ini mempunyai rosok lagi, dia akan kembali memanggil kita, karena kita dirasa cukup menghargai barang bekasnya. Bukan dengan sistem oproan, wes pokoknya kita tuku 10.000 po 12.000. Intinya pemilik barang itu akan merasa dihargai, rosoknya ditimbangi satu persatu, dicatat satu persatu, dan dinota satu persatu. Oh ternyata semua rosok itu ada nilainya, ada harganya, per kilonya sekian. Dan contoh nota sederhananya adalah seperti ini. Misal kardus 10 kilo, besi A 5 kilo, monium cuma 1 kilo disendirikan, kemudian duplek misalnya 5 kilo, kemudian plastik cuma 5 kilo. Semua kita catat satu persatu dengan rapi, walaupun pemilik rosok itu terkadang cuek, tapi kita harus tetap memberikan nota dengan tulisan yang cukup jelas untuk dibaca. Kemudian cukup penting juga kita meninggali nomor HP seperti ini, supaya pada suatu saat orang yang menjual rosok ini punya rosok lagi, dia memanggil kita mungkin dengan SMS ataupun WA, jadi akan diberikan lagi kepada kita rosoknya. Oke teman-teman, demikian sedikit tips nota sederhana supaya penjual rosok itu merasa terhargai rosoknya, kemudian suatu saat akan kembali menjual rosoknya kepada kita. Semoga tips sedikit tips ini bermanfaat.